dari Jalan Karangsewu Tirto Rahayu, kita akan menuju ke pertigaan Jalan Daendeles, tepatnya di pertigaan Jalan Brosot Nagung. Kita akan keliling Kapanewon Galur, melihat suasana di sepanjang Jalan Daendeles Pantai Selatan di Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Nartosyil 06. Kesempatan kali ini kita akan keliling Kapanewon Galur di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Part 3 kita akan menyusuri Jalan Daendeles Pantai Selatan. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dari pertigaan Jalan Daendeles Pantai Selatan, tepatnya di Padukuhan Bapangan, Kalurahan Karangsewu, kita menuju ke arah timur. Terlihat di samping kanan dan kiri jalan merupakan area persawahan yang luas di wilayah Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo. Jalan yang kita lalui saat ini mengarah ke timur, menuju ke Kabupaten Bantul, jika ke barat, mengarah ke Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA Kulon Progo. Kita akan jalan-jalan, keliling menyusuri Jalan Daendeles Pantai Selatan Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari part 1 kita sudah menyusuri Jalan Brosot Nagung, selanjutnya di part 2 menyusuri Jalan Karangsewu Tirto Rahayu, selanjutnya di part 3 ini, kita akan menyusuri Jalan Daendeles Pantai Selatan Kulon Progo, berakhir di pertigaan Jalan Brosot Nagung. Di depan sana ada perempatan, jika ke kiri menuju ke pasar tradisional, pasar Babrik, ke kanan menuju ke jalan lintas selatan Kulon Progo. Terlihat di samping kanan dan kiri jalan merupakan area persawahan yang luas di wilayah Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo. Saat ini kita berada di Jalan Daendeles Pantai Selatan, tepatnya di Kalurahan Nomporejo, di Kapanewon Galur. Kita akan jalan-jalan, keliling menyusuri Jalan Daendeles Pantai Selatan Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari part 1 kita sudah menyusuri Jalan Brosot Nagung, selanjutnya di part 2 menyusuri Jalan Karangsewu Tirto Rahayu,
Selanjutnya di part 3 ini, kita akan menyusuri Jalan Daendeles Pantai Selatan Kulon Progo, berakhir di pertigaan Jalan Grosot Nagung. Jalan yang kita lalui saat ini mengarah ke timur, menuju ke Kabupaten Bantul, jika ke barat, mengarah ke Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA Kulon Progo. Seperti inilah suasana Jalan Daendeles, Pantai Selatan Kulon Progo. Di depan sana ada pertigaan, jika ke kanan mengarah ke Pantai Trisik Kulon Progo. Jalan yang kita lalui saat ini mengarah ke utara, kita akan menuju ke pertigaan Jalan Grosot Nagung, di samping kanan jalan, terlihat Pasar Kranggan di Kapanewon Galur, terlihat di samping kanan jalan merupakan kantor Kelurahan Kranggan, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo. Terlihat di depan sana pertigaan Jalan Grosot Nagung, berarti berakhir sudah perjalanan kita kali ini, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kunjungannya kawan-kawanku dan jangan lupa yang belum subscribe beri dukungannya, supaya channel kami semakin berkembang. Subscribe dan tekan loncengnya untuk notifikasinya, like, komen dan share untuk videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.